Oke guys, sebelum kita berangkat kita makan vitamin dulu. Ini kalau di Lampung. Jadi itu penampakannya guys. Di sini kita ambil cekrek. Cekrek cekrek. Assalamualaikum. Salam. Berantem ya? Gak ada mas. Udah pergi aja pergi. Gak pakai injang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arlo Gudu guys. Sekarang saya di rumah Bang Isan, salah satu YouTuber Lampung Barat. Kita akan gerobak koleksi bonsai putri malingnya. Sebelum gerobak, kita intip dia sampai minjak. Baru bangun dia kayaknya guys. Tuh, jadi ini subscribe channelnya sini guys. Ishan Liwa. Habis nyambai kayak kemarin. Nah, kita mau cari putri malunya dulu nih, di mana dia naruh guys. Nanti rencana kita langsung bolang ke tadi. Ini guys, ini buruan sudah sekitar 1 minggu udah subur yang ini ya. Ini udah hidup. Udah hidup guys. Nah, ini baru ini ya? Ini baru nih. Baru mau mati kayaknya. Kayaknya mau mati ya, nih. Masih hidup guys. Masih hidup. Untung, ini yes. Ini mati nih. Bawahnya masih hidup itu, masih hidup guys. Kita rencana mau ajakin dia ini guys. Tapi masih pakai sarung nih bahaya mau diajakin guru ini guys. Kita abadikan dulu ini momen-momen penting. Mau di jalur 2 suka rame nih guys. Enggak ngintip dulu saya kan. Hah? Enggak ngintip dulu. Mana ini Bang Sabira? Kita paksa nih ya. Kita paksa kita bikin video bareng-bareng ini. Dia ngontennya di ini acara hajatan terus ya. Oke, sekali-kali kita ajak nih bolang di pinggir jalan. Biar nambah apa mentalnya biar nambah cekidot. Ini baru ini. Nah, dia koleksi bonsai dolar guys. Ini baru tanam nih. Bonsai. Nanti setelah ini mungkin banyak nih soalnya halamannya lebar guys. Ini nanti bonsai-bonsai di sini aku terima lu semua. Kita kontesnya di sini aja guys. Mana kita siap? Ya, jadi. Tapi masih pakai sarung itu. Sebelum kita berangkat kita makan vitamin dulu. Ini kalau di Lampung namanya cipluan. Kita makan vitamin dulu biar dapat putri malunya cekidot banyak guys. Mantap guys, manis betul ya. Ini cipluan guys. Cekidot guys. Nambah semangat nih. Dapat 3 guys. 2 guys. Oke, check it out. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi jalur 2 Sukarame nih guys, bersama Sabira dan Isan dia. Kita cari bantai putri malu nih guys. Siapa tahu besar-besar ini. Check it out. Nah, di sini udah ketemu bonsai putri malu guys. Nih. Ini banyak banget guys. Siapa tahu besar-besar di sini kita lihat di sini. Bang Isan sudah beraksi. Mana ini video, Bang? Dia udah beraksi. Kita lihat dulu. Mungkin besar. Check it out, guys. Hah? Oh, ternyata. Di HP-mu coba. Kita lihat, guys. Mudah-mudahan besar ini putri malunya. Kalau yang tigra di sana itu ada, guys. Kita lihat guys prosesnya. Jalannya ke situ ya. Ada bang. Itu ke sana terus ya. Check it out guys. Oke guys, kita lanjut ke Cenggiring ke arah sana. Ini hidup sebenarnya bagus sebenarnya nih. Iya, ini seperti anti putri. Kita lanjut ke sana guys, karena kita dapat satu lumayan besar sejempol. Jadi Bang Isan sekarang lagi terjun lagi nih. Bang Isan terjun lagi dan Bang Sabira dia dapat keladi guys. Di sini dapat keladi. Dapat keladi dia guys. Oke, kita cek hidup lagi cari putri malunya. Kecil ya bang? Kecil. Ternyata kecil guys. Kita lanjut ke sebelah sini. Pasti ada yang besar ini, nggak mungkin guys. Kita pindah tempat nih, pindah lokasi nih bang ya. Kayaknya udah kecil-kecil jadi kita langsung ke arah sana guys. Ikutin terus perjalanan dari Arla Group dan Sabila BH di Sandiwa. Cek guys, ini di lokasi kedua kita, lokasi bonsai putri malu.
mudah-mudahan di sini lebih besar ya. Walaupun gas tebas-tebas sama masyarakat sini, mudah-mudahan lebih besar. Kita cek itu lagi guys. Ini guys, ini lokasi terima lu. Kita biasanya yang seperti ini malah besar-besar guys. Seperti buruan saya dengan teman saya Lampung. Yang seperti ini malah besar-besar. Tadi kita udah dapat satu. Kita lihat lagi guys. Membulat dan cekidot. Ini susah kita cari karena terlalu rimbun ini guys. Buat saya putri malu sendiri. Dia suka yang seperti ini guys. Yo. Biasanya tempat seperti ini batangnya kelihatan kecil. Malah besar-besar dia, Bang. Besar-besar ya. Seperti saya sering dibabat ya. Dibabat dia kan. Ini kayaknya besar ini. Saya belum ketemu cabangnya ini. Cabangnya ada di sini ya. Guys, dapat guys. Dia dapat lumayan kecil buat mami ini guys, buat terjun-terjunan dia dapat. Nanti mungkin sebelah ini sana. Ini dipotong semana? Ini potong aja segini aja dulu. Gini. Nanti kita arahin lagi. Sini. Ya, betul. Ininya. Ini potong segini aja nih. Nih, nanti ada cabang ini. Tuh, ya, mata tunas. Tuh, nanti biarin dulu, nanti kalau udah benar-benar subur kita pilih lagi, guys. Kita langsung lagi ke sana cekidot. Ini ke tempat ketiga nih. Kita dapat di pinggir aliran siring. Lumayan gede ya, Bang ya? Lumayan. Ini ada dua ini. Dua ya? Dua. Dua cabang apa? Dalam satu ini. Satu dulu. Mudah-mudahan dapat tanaman hias selain putri malu nanti guys. Tadi udah lagi kita putri malu guys. Jadi pinggir sawah katanya dapat nih. Mudah-mudahan besar ini guys. Iya dengan penuh tenaga. Akhirnya akarnya guys. Kalau dikasih batu karang tuh Bang. Mantap ya. Tuh tinggal ngasih batu karang dan diprogram ulang. Nanti lumayan tuh guys. Kita pesta hari ini bersama 3 youtuber Lampung Barat. Kita lihat guys, kita kurangin daunnya dulu. Mana yang curang ya? Nah, kita potong pendek dulu guys. Gini. Ini dia potong. Terus potong-potong dulu biar nanti. Terus ini nggak perlu bikin bonsai, bikin tanaman hias di pot aja bagaimana? Terus ya. Penting bikin rimbun-rimbunan aja. Lumayan besar ini guys. Jadi kita ini pebon saya pemula. Jadi saya ini potongnya nih. Pemalu guys. Pemalu. Mana yang mau dipotong kan? Nah nanti buat sahabat Bluduk sudah subscribe ke channel ini, pindah ke Ihsan Diwa. Nanti saya taruh di sini guys. Cekidot. Ternyata itu bukan Bang, itu nggak bisa yang itu. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu. Seperti apa? Nanti kita setel ulang di rumah aja. Yang kita udah dapat, nanti di rumah kita setel ulang lagi. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Cekidot. Lokasi di jalur 2 yang dekat perkampungan, guys. Karena di semak belukar dia kecil-kecil. Kita udah siap, Bang? Siap. Kita pindah lokasi cekidot ke sana. Subscribe, guys, channelnya, guys. Kembang kates. Kembang kates ini sangat enak apabila di apa namanya itu ditumis. Kalau dimakan gini, guys, sangat pahit. Coba, boleh dicoba. Saya belum percaya kalau belum dicoba. Kita semua ditumis, campur apa namanya itu ikan teri. Coba dicoba dulu. Makan gini. Coba. Gimana sih rasanya, guys? Oh, guys, mantap. Itu tadi tutorial sedikit cara memakan bunga kates yang tanpa dimasak, guys. Check it out. Kita sudah pindah di jalur 2 nih. Dari lokasi tadi kita nggak dapat yang besar, jadi kita mau lihat putri malu yang ada di sini, guys. Check it out. Kita periksa putri malu di pinggir jalan nih. Biasanya sih besar-besar, guys. Mudah-mudahan kita dapat besar di sini. Kita cek putri malunya. Masih kecil-kecil, guys. Tahu nanti kita dapat yang besar karena sangat sulit banget guys, karena ini hama sering dibabatin sama yang punya, disemprot jadi banyak yang mati guys. Kita masuk ke dalam sini guys.
Ini putri malunya masih kecil-kecil semua, guys. Kita cari yang besar susah. Tapi mudah-mudahan masih ada yang tersisa, guys. Ini dua kontainer lagi ngevlog sama cari putri malu, guys. Dapat, Bang. Kecil ya? Kita pindah lokasi, guys, karena di sini cukup kecil-kecil. Kita pindah lokasi nih. Di sini kecil-kecil putri malunya. Siapa tahu di daerah sana, kalau itu kayaknya ada. Apa, Bang? Kita lihat. Atau besar, kita nggak tahu, guys. Apa itu? Kita lihat kayaknya si Bang Sabira dapat apa, guys? Hah? Lupa. Candu. Candu. Lihat, ini namanya candu. Dia lihat datang candu, guys. Kirain dapat harta karun. Kita pindah lagi. Cekidot pokoknya, guys. Guys, di lokasi ke-5. Tadi lokasi ke-4 kita enggak dapat, guys. Kita lanjut. Mudah-mudahan dapat putri malu yang besar ini. Ini 3 kontainer atau 3 YouTuber lagi berburu bonsai putri malu, guys. Coba. Di sekitaran ini. Di sini enggak ada, kita pindah lokasi. Kita cari ke 6. Lokasi ke-6 kita cari bonsai putri malu, guys. Kita belum dapat yang besar. Mudah-mudahan di sini besar ini. Ini karena rimbunannya sudah lumayan banyak juga, guys. Bisa kalian lihat. Ini rimbun banget, kita coba, guys. Kita lihat, guys. Kita lanjut lagi cari ke tempat ini, mungkin ada, guys. Kayaknya banyak, guys. Mudah-mudahan besar di sini. Jadi buat teman-teman Arla Guduk bisa disimak juga di channel Sabira GA dan Iksan Dewa. Dia juga, oke, guys. Rekan kita Sabira GA dapat bonsai putri malunya, guys. Lumayan di pinggir jalan. Ini sampingan dengan yang tadi. Ini lumayan. Itu tutorial cara mencek hidatan. Tapi ini masuk ke dalam aspal ini. Waduh, sayang ya. Sayang. Tapi kalau bisa dicabut kayaknya. Kita usahakan. Kita jangan merusak aspalnya, tapi kita mengambil bahan. Ini ada doanya mencabut ini. Apa, coba? Coba. Ambil bahannya. Kita lihat cara doanya. Doanya dalam hati aja ya. Oke. Kita lihat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, guys. Luar biasa Bang Sabira nih. Lihat, kita deketin, guys. Lumayan, guys. Perantingannya udah ada, mau bikin air terjun. Jadi itu ada cukut 501 di sana, guys. Kita lihat prosesnya Bang Sabira. Senyumnya emang menarik banget, guys. Itu ya. Menarik putri. Buat apa, Mbak Papin Bay? Nih ada salam nih dari Bang Sabira dan Iksan Dewa. Nih dia di sana. Mantap nih, guys. Oke. Gimana, kita lanjut ya? Kita mampir ke rumah rekan kita juga. Siapa tuh ada di rumah, guys? Cekidot. Jadi itu penampakannya, guys. Di sini kita ambil cekrik. Cekrik, cekrik, cekrik. Ah, ya, guys. Cekidot, guys. Kita tadi cari putri malu, singgah di sini cari apa? Cari apa kita? Kopi hitam ya? Cari kopi hitam ya? Nah, di sini juga ini Sabrina. Sabrina, guys. Sabrina. Sabrina. Namanya Sabrina. Sabrina, kalau ini Registrum. Di sebelahnya ada sancang udah gede juga, guys. Kita lihat koleksinya. Ini sancang, guys. Kita cari putri malu nggak dapat banyak, jadi mampir cari apa ini? Buat ini perbandingannya. Perbandingannya sama, nah itu, guys. Perbandingannya. Kita lihat, sudah ngadep sini. 1, 2, 3. Nah, okay. Cek.
boleh dicek itu guys. Nah jadi ini orangnya, ini YouTuber juga guys, YouTuber juga, boleh di subscribe dakwah Islam ya guys ya, Islamku Damai. Ini nanti di subscribe di sini, nanti jalan di sini guys. Nah boleh di subscribe, cekidot. Kaliandra, boleh dilihatin nggak mas? Oh ini yang mana ini? Bukan yang ini guys. Itu dia guys. Nah, ini kontainer juga guys. Ini nggak ada yang beres kontainer Lampung Barat ini guys. Mampir ke channelnya Islamku Damai. Ya bang, aku sabar ya. Mantap, mantap ya bang. Mantap bang. Ini tutorial ya bang. Emang pingin ini, udah jangan jangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Anton nggak? Nggak ada mas. Udah pergi aja, pergi pergi. Nggak pakai injang. Ini salah satu dari anggota PBB cabang Lampung Barat sudah mulai terjun ke Putri Malu guys. Ini Anton Subari. Bisa dicek YouTube-nya apa namanya? Nah itu buat teman-teman Arla Guduk, kalau yang pengin dakwah-dakwah di situ banyak di situ. Cekidot, kita langsung pulang nih karena hujan. Karena hujan kita lanjutkan esok hari, kita cari Putri Malu lagi guys. Cekidot.